Hey guys, ini aku sekarang lagi di mana tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak aku lagi di mana? Aku bukan di taman bermain anak-anak, tapi di dokter gigi, guys. Ini dokter giginya keren, ada taman bermainnya. Ini khusus buat anak-anak. Wah, lalu peralatannya itu kayak gitu. Keren ya, dokter giginya khusus buat anak-anak di Jepang. Oke guys, aku lagi berada di daerah Harajuku nih, mau jalan-jalan Takeshita Street. Wow, rame. Gak Senin, gak Selasa, gak Rabu, gak weekend, rame terus Harajuku ini. Ada big kamera sekarang di Harajuku, jadi bisa beli elektronik, guys. Jual iciran ramen instan noodle juga, ya. Jam G-Shock lengkap. Kalau waktu lagi datang ke Harajuku ini mesti ngecek tokonya ini guys, Bape ya, Bape Betting Ape ini di sini ada ya. Jadi Takeshita Street terus saja ke sana ya.
Bajunya Dragon Ball. Wow, jual kimono ya. Ini kimono apa? Kimono modern-modern. Kimono keren-kerenan lah. Kimono keren-keren. Bape. Bape yang lagi populer. Bape Harajuku. Buka jam 11. Gak boleh syuting guys di dalam Bape. Di stop tadi, seharusnya aku diem-diem syutingnya. Manis. Wow, udah kuning. Ya, ini aku sekarang lagi berada di Yoyogi Park guys. Jadi itu tadi Harajuku ya. Di sebelahnya di stasiun itu, stasiunnya Harajuku itu ada taman ya, Yoyogi Park. Ya, jadi kalau waktu lagi shopping di Harajuku guys, jangan lupa mampir ke Yoyogi Park ya. Terutama waktu musim gugur gini, bagus-bagus sekali ya. Wow, di situ pohonnya yang kuning-kuning guys, banyak. Mau coba ke situ. Siapa tahu dapat foto bagus guys. Wow. Ini daun-daunnya lagi rontok semua, bagus. Wow, bagus. Wow, yang di situ udah rontok semua, sama ada momiji merah gede guys di situ guys. Wow, mau coba foto di sini ya? Tuh, besar sekali. Besar sekali momijinya. Bagus. Oke guys, karena ini aku nemu momiji besar ya. Besar sekali, wow. Ini aku mau buat video B-roll guys. Videonya kayak gini. Gila bagus sekali guys, rasanya nggak pernah apa nggak mau pergi-pergi dari sini rasanya. Semuanya atasnya merah tuh, bagus sekali. Muter gini merah.
Merah semua besar. Keren. Oke guys, ya cakep sekali ya. Dan Momiji di Yoyogi Park ada yang besar guys. Disaranin kalau waktu lagi datang ke daerah Harajuku, Shinjuku, Shibuya, mampir ke Harajuku, ke Yoyogi Park. Cakep sekali buat foto-foto ya. Ini aku lihat di internet guys, itu ada toko melon pang, roti melon ya. Kan aku sudah pernah bikin video 2 kali ya, roti melon. Itu nama tokonya itu roti melon yang terenak nomor 2 di dunia, nama tokonya ya. Jadi makanya aku penasaran guys, ini aku mau nyoba kalian untuk pergi ke sana. Nah, toko melon ini berada di antara Harajuku sama Shibuya guys. Jadi Harajuku sama Shibuya itu kan berdekatan ya, bersebelahan gitu. Ini ada di antara Harajuku sama Shibuya. Jadi kalau mau ke toko itu mesti agak jalan dikit dari Shibuya, atau kalau misalnya di Shibuya jalan dikit ke arah toko itu ya. Yuk. Tuh guys. Sekai de nibame oishi yakitate melon pang Tokyo Shibuya. Jadi di dunia paling enak nomor 2 toko melon, melon pang, toko roti melon ya. Ini bikin penasaran guys. Wow, ternyata tempatnya warung guys. Warung, tapi nama tokonya itu Sekai de nibame ni oishi yakitate melon pang ice. Oh, melon pang sama es krim ya. Simase. Ninki na no dore desu ka? Shibuya number 1. Ninki na no kore? Hai. Ja kore kudasai. Hai. Pineapple melon pang. Kore sekai de nibame oishii. で、これ名前だけですか？どこからこの名前ですか？で、その作った方の師匠が一番だから二番。師匠が一番。師匠が一番らしい。あ、そう。師匠の焼くメロンパンが一番美味しいらしい。おそう。はい。はい、どうも。バージョンです。わお。わお、ありがとうございます。わお。スティッチ、katanya ini kayak stitch nih。Oke guys, ini melon pangnya ya. Melon pang paling enak, ada krimnya juga ya. Melon pangnya agak kecil tapi di dalamnya kasih es krim guys. Ini sama orangnya dikasih bentuk stitch gini, stitch ya, stitch Disney bentuknya. Mau coba? Manis, ya. Katanya tadi aku tanya kenapa kok nama tokonya nomor 2 paling enak di dunia, karena gurunya dia, gurunya kokinya di situ, itu dia katanya nomor 1, gak tahu ya.
enak guys. Sebenarnya masih ada lagi toko-toko melompang yang lain guys. Nanti aku mau buatin video satu-satu ya. Oke guys, selesai vlog hari ini ya. Enak sekali. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet subscribe ya. Tombol merah pencet guys ya. Biar aku tambah semangat bikin video. Jangan lupa share, like and comment guys. I'll see you in the next video. Bye. I'm just chill. I'm not ready.